Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Seperti biasa, aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini yaitu beasiswa Elmanesia 2022, yaitu pembiayaan skripsi untuk mahasiswa S1 tingkat akhir. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi Elmanesia Foundation ini bergerak di bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial yang memberikan beasiswa penelitian untuk mahasiswa tingkat akhir serta memberikan modal dengan sistem bagi hasil untuk usaha kecil. Nominal beasiswa yang diberikan ini berbeda-beda ya. Kalian bisa melampirkan anggaran dana yang dibutuhkan pada proposal penelitian dan nantinya para penerima beasiswa akan diminta laporan kemajuan atau progres yang dilaksanakan setiap bulannya. Untuk pendaftaran dan juga proses seleksi ini gratis atau tidak dipungut biaya semester pun. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan dari beasiswa Elmanesia ini. Pertama, merupakan mahasiswa tingkat akhir yang sedang atau akan melakukan penelitian untuk skripsi. Lalu yang kedua, berasal dari jurusan sains, teknik, dan juga bidang terkait lainnya. Dan yang terakhir, tidak ada minimal IPK untuk pendaftaran. Persyaratannya cuma 3. Sekarang kita masuk ke berkas dokumen yang dibutuhkan. Untuk berkas dokumennya itu dalam bentuk soft copy dan juga nggak ribet, cuma foto diri kalian, kurikulum vitae, KTP, kartu tanda mahasiswa, transkrip akademik, dan juga proposal penelitian yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan juga ketua jurusan, termasuk di dalamnya itu meliputi jadwal dan juga anggaran penelitian kalian. Nah, kalau kalian tertarik untuk mendaftar beasiswa pembiayaan skripsi ini, kalian bisa mendaftarkan dengan cara mengisi formulir pendaftaran online pada link ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu kalian klik tulisan daftar beasiswa pada bagian bawah halaman. Kalian bisa upload scan berkas dokumen yang telah disebutkan tadi dan batas waktu pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 10 April 2022. Setelah kalian daftar secara online atau mengisi formulir pendaftaran, kalian harus lakukan konfirmasi ke email ini dengan subjek beasiswa penelitian 2022 spasi nama kalian spasi universitas. Kalian juga harus untuk follow Instagram @elmanesia serta repost poster di Instagram story kalian dan harus mengikuti ketentuan pendaftaran yang terdapat pada website Elmanesia. Oke guys, jadi kalau ada yang ditanyakan mengenai beasiswa penelitian ini, kalian bisa langsung aja mengirim direct message atau DM Instagram di @elmanesia atau kalian bisa kirim email ke email ini. Buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Oke, buat kalian semangat, semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya.